antara mereka. Maknanya guna Quran dan guna sunnah Nabi untuk buat keputusan apa sahaja yang berlaku. Orang mukmin dia kata macam mana? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Tapi orang-orang kafir dan orang munafik dia kata mana? Sami'na wa asayna. Kami dengar dan kami deraka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Ayat 51 sampai 54 surah An-Nur. Masih lagi hubungi dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan ketaatan. Dengar taat. Sifat orang mukmin yang sebenar adalah dia benar-benar dan jujur terhadap Allah dan Rasulnya. Tapi orang-orang munafik, dia dengar tapi dia tak taat. Dia durhaka kepada Allah dan dia tak patuh kepada ajaran Nabi. Peretoh-peretoh yang Nabi royak, puak-puak dia buat ejek-ejek dan buat main-main, buat menganying. Lepas tu, apabila duduk depan Nabi, iaitunya puak-puak munafik, dia sedang, dia lakon benar hak dia nak jadi Nabi percaya kepada puak-puak dia. Sahabat-sahabat pun berasa katanya puak dia adalah puak tular. Inilah yang Allah Ta'ala ulas sekali lagi setelah ayat belum pada ni, hubungi dengan orang-orang munafik. Tapi Allah Ta'ala puji dalam ayat 51 dan 52, iaitu orang-orang mukmin. Allah firmannya, sesungguhnya perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang beriman ketika mereka diajak kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam supaya menjadi hakim memutuskan sesuatu di antara mereka. Maknanya guna Quran dan guna sunnah Nabi untuk buat keputusan apa sahaja yang berlaku. Orang mukmin dia kata macam mana? Hanya mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Sami'na wa ata'na. Itulah ayat yang selalu kita baca. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Duduk dalam akhir-akhir surah Al-Baqarah. Orang-orang mukmin selalunya sebut sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Tapi orang-orang kafir dan orang munafik dia kata kan, sami'na wa asayna. Kami dengar dan kami deraka. Gitu. Beza jauh. Atas bawah. Depan belakang. Di antara orang mukmin dengan orang-orang kafir. Kami dengar dan kami taat. Dan mereka itulah orang-orang yang beroleh kejayaan. Alhamdulillah. Al-fa al-muflihun. Yang Allah firman dari ayat
51 ni wa ulaika humul muflihun, orang-orang yang mendapat kejayaan iaitu orang mukmin. Nota kaki 1135. Setelah Allah Ta'ala menafikan imej orang-orang munafik, maka dalam ayat ini dan ayat ini diterangkan pula sifat orang-orang yang sempurna imejnya, iaitu orang-orang mukmin. Mari ayat yang ke-52. Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Nen sekali lagi. Nak jadi taat sungguh-sungguh kepada Allah dan Rasul. Dan takut melanggar perintah Allah. Dalam Quran ni, wa yakhshallah. Wa man yuti'in laha wa rasulahu wa yakhshallah. Ni dia panggil apa? Dia panggil jumlah. Pasang syarat. Jawab dia nanti setelah lagi. Siapa-siapa yang yang taat kepada Allah dan Rasul dan benar-benar takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Ha, begitulah. Tak. Takut melanggar perintah Allah serta menjaga dirinya jangan terdedah kepada azab Allah. Tengok dia terjemuh macam tu. Wa yakhshallah wa yattaqhi. Kalau tengok dalam Quran, wa yattaqhi, ada ha di belakang. Alhamdulillah. Nak ayat katanya takut takwa hanya kepada Allah. Taat kepada Allah. Turut contoh Nabi. Taat juga kepada Rasul sebab Allah ayat di dalam Qur'annya man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul maka orang itu dia taat kepada Allah. Sebab Rasul Nabi Muhammad ni dia tak buat benda-benda yang menyalahi hukum Allah. Sebab tu supaya kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasul adalah pergi kepada jalan tular, lubang tular. Tuhan raya faulaika humul faizun. Kalau ayat 51 saat ni faulaika humul muflihun. Orang berjaya al-faizun iaitu juga orang yang mendapat kejayaan. Tapi dia terjemuh di sini maka mereka merekalah orang-orang yang beroleh kemenangan. Tapi nampak beza sikit di antara al-muflihun dengan al-faizun. Hak sebenarnya orang berjaya kedua-dua, orang yang mendapat kemenangan, keuntungan, kejayaan, pergi kok jalan tu lah iaitu jalan syurga. Inilah sikit bila tengok kepada ayat ni ada sedikit sebagai tafsir. Tama hai ay yaqulu sami'na wa ata'na. Ni dalam tafsir Ibn Kathir Al-Misbahul Munir muka 948. Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, dia ni adalah orang yang menjadi juru ke apa dia panggil, orang duduk dalam kelum dalam perai badan, salah satu daripada nuqabat orang Ansar. Nuqabat ni artinya orang duduk pegi orang, maknanya orang duduk jaga orang pegi di sini, maknanya orang duduk kuap kum kelum orang Ansar. Dia panggil naqib. Nah, dia adalah salah seorang daripada nuqabat, dia panggil orang-orang Ansar. Ketika dia hampir-hampir nak mati, dia pun royak kepada anak saudaranya namanya Junadah bin Abi Umayyah. Dia royak. Ni peristiwa panak-panak ni. Dia katanya munak dak aku nak tahu, aku nak royak kepadamu benda hak wajib ke atas kamu dan benda hak mu kena buat. Masya-Allah, ni dia pesan ni. Anak saudara dia pun royak. Junadah katanya bala yo nak dengar benar-benar sebab orang dia nak mati ni gapo-gapo yang nak besar jalar tu benar-benar penting tu. Dia royak. Saya baca sini dah. Dia katanya fa inna alayka as-sam'u wat-ta'ah fi usrika wa yusrika wa man syatatika wa man syatika wa makrahika wa atharatin alayk wa alayka an tuqima lisanak bil 'adli wa an la tunazi'a al-amra ahlah illa an ya'muruka bima'siyatillahi bawahan
fama umirta bihi min syai'in yukhalifu kitab Allah fatba' kitab Allah. Ni kata-kata ni ada di dalam kitab Ibnu Abi Hatim juzuk 8 muka 2623. Maksudnya macam mana? Ni Ubadah bin As-Samit yabsa kepada anak saudara dia, katanya mung wajib kena dengar dan taat dalam keadaan susah seni, dalam keadaan mung masih lagi duduk tengah gagah boleh buat mengikut apa ni rang otak cara mikir mung, dan ketika mung pun mung juga duduk dalam keadaan kena paksa pun kena taat dan kena pada apa kena dengar, kena taat, dan benda-benda apa sahaja yang ada kiokong dengan hidup mung, sama ada seni tak seni, mung kena taat dan mung kena patuh, dan hendaklah mung jaga lidah mung dan dalam perkataan semua tiap-tiap kata, hendaklah kamu kecek benar dan adil, dan jangan sama sekali bertengking sama-sama orang Islam. Nah, terutamanya dengan pemimpin, dengan ketua, gapo hak dia royak, dia petoh, jangan duk lawan perkataan dia jika dia masih lagi, kecuali ketua tu suruh perkara-perkara yang diaka kepada Allah. Ha tu, dengan jelas-jelas. Ha tu tak boleh taat lah. Tapi ketua masih lagi duk yinjak di atas kebenaran, maka mung kena turut. Apa sahaja yang diperintah ataupun diperintahlah engkau yang menyalahi dengan kitab Allah, hendaklah kamu turut kitab Allah. Jangan duk turut benda hak menyalahi yang tak kena dengan kitab Allah. Ini satu perkataan sebutan daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Berkata pula sahabat, ia katanya Qatadah, ia katanya Abu Darda radhiyallahu anhu sebut kepada kami. Abu Darda katanya, la islam illa bi ta'atillah. Tidak tertegak, saya baca habis dulu lah. La islam illa bi ta'atillah. Wa la khaira illa fi jama'ah. Wan nasihat. Wan nasihatu lillahi wa li rasulih. Walil khalifati walil mu'minina ammah. Ini Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat yang Nabi didik jadi orang berjuruh, jadi orang baik. Dia kata lagi mana? Tidak tertegak Islam ni kecuali dengan taat kepada Allah. Sebab tu kita kena taat sungguh-sungguh kepada Allah. Dan tidak ada kebaikan kecuali hanya pada jamaah. Kena duduk dalam jamaah Islam. Jangan duduk sore. Tak tahu tanya. Duduk apa? Sore tak ada jamaah. Ini tak boleh. Ini saya seru ni. Semua orang yang tiktam dalam Facebook dan ada di dalam masjid, kita kena sangkat jamaah. Jamaah. Hak paling tinggi sekali iaitu jamaah Islam. Kita kena duduk dalam klum Islam. Tapi dengan sebab apa? Banyak sangat jamaah atas muka dunia ni. Kelum tu, kelum ni, kelum tu, kelum ni. Lepas tu pakak mengaku belaka, katanya hak dia betul, hak ni betul, hak tu betul, hak tu. Kita pilih sendiri, kita nak duduk dalam jamaah mana. Gitu. Kalau zaman sahabat dulu, ya raya katanya, wala khaira illa fi jamaah. Tidak ada kebaikan dalam hidup. Semua tiap-tiap kala, kecuali orang tu, dia kena duduk dalam jamaah. Jamaah Islam pada mula-mula. Dulu. Lepas tu kita pilihlah jamaah mana. Kalau jamaah katanya pak lah. Pak itik ke, pak ayer ke, pak lembu ke, ikutlah. Di nama tu tak ada lek nak nama gapo. Tapi nak jadi kita pakak-pakak duduk jadi jamaah. Nah. Dan gapo? Nasihat kerana Allah, kerana Rasul, dan apa lagi kepada khalifah dan kepada semua orang-orang muslimin, orang mukminin. Maknanya pakak-pakak nasihat, pakak-pakak wayak lillahi ta'ala, pakak mengajar, pakak sebar khutbah, tazkirah,
Pakat-pakat siapa ajari Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada kepada pemimpin pun kena ke apa? Kena royak juga. Kadang-kadang pemimpin orang hok jadi punam. Kalau dia jinjak di atas kebenaran, alhamdulillah. Tapi ada juga rakyat ni kena nasihat kepada pemimpin. Kena royak, kena sakit. Pemimpin pun kena dengar, ya, rakyat aku nasihat kepada aku. Lepas tu apatah lagi nasihat kepada sekelia orang-orang yang beriman. Ada sikit lagi dah. Iaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia pernah sebut, dia katanya urwatul islami syahadatu an la ilaha illallah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa ta'atu liman wala wallahu Allahu ataupun wa walla wallahu Allahu amran muslimin. Ni kata Umar bin Al-Khattab. Dia katanya tunye ataupun terah Islam ni, iaitunya mengucap dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi yang sebut di sini la ilaha illallah sahaja. Itulah tunye Islam. Lepas tu apa lagi? Semaya wa iqamus salah wa ita'uz zakah. Semaya lima waktu, keluar zakat, wa ta'atu liman wallahu Allahu amran muslimin. Dan taat kepada orang yang Allah Ta'ala pilih orang itu untuk mengurus ha orang-orang Islam. Maknanya pemimpin. Kena taat kepada pemimpin. Ini berdosa kalau sekiranya kita tak turut perintah ataupun arahan pemimpin. Selama mana pemimpin tegak di atas kebenaran. Ini gitulah. Lagi. Dia sebut di sini ayat ada wa man yuti'illah wa rasulah, sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul, artinya apa? Fima amarahu bih wa tarki ma nahayahu anhu, iaitu nya taat dalam hal perkara yang Allah Taala dan Rasulnya suruh dan tinggal perkara yang Allah dan Rasul larang. Tu dah. Alhamdulillah, bermaknanya kita semua akan mendapat kebaikan dan kejayaan dunia dan akhirat selama mana kita taat kepada Allah dan Rasul. Itulah insya-Allah nah. Saya baca ayat saat ni tak ada terjemuh lagi ayat 53 54 insya-Allah kita sambung semula pada hari ke apa? Saya tak mudah-mudahan esok hari Jumaat nak baca hadis Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah. Hari Sabtu nak baca kertas keping. Hubungi dengan puasa hari 9 dan hari 10 bulan Muharram. Sebab kita akan puasa hari Ahad dan hari Senin ni. Nak jadi dengan sebagai peringatan kepada kita. Dan insyaAllah hari Sabtu ni ada kertas bagi kepada kita semua. Berhubungi dengan Tasu'a dan Ashura. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.